Kasus lampah kaniaya siswa kuguru di SMA Negeri 2 Kabupaten Cianjur di Ungkulan Kalawan Ketak Tandesti PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin. Dinamprona Bey nyindekin nolak kalawan tandes ketak katideresa sarta ngageing sakumna guru katut siswa ulah tepika ngalakonan dei lampah katideresa atau bullying. Nalika diwawancara Satu Tas Padung Dengan jeung KPU Republik Indonesia sarta KPU Sa Jawa Barat poe Rebo 11 September 2024 di Bandung, PJ Gubernur Jawa Barat nandeskeun upama pihakna nolak nampah katideresa. Kasus katideresa anu dilakonan ku oknum guru ka siswa di SMA Negeri 2 Kabupaten Cianjur dicendekeun geus ditindaklanjut ku kepala sakola sarta dinas pendidikan. Eta oknum guru teh ditibaran sanksi di pahing ngajar. Pertama kami sekali lagi menegaskan bahwa kami menolak tegas adanya perundungan, dan itu sudah terjadi di Cianjur di tanggal itu sudah diberikan oleh kepala sekolah dan juga oleh kualitas cabang itu KCD. Dan sudah diberi sanksi tidak boleh mengajar, tapi kami inginkan ada lagi mengingatkan seluruh guru, tidak hanya guru, murid juga jangan makan kerupuk. Bey nandeskeun kudu aya panalingaan babarengan sangkan moal aya deui lampah katideresa di lingkungan atikan. Bupati, camat tepi ka kolot siswa kudu ilubiung nalingakeun eta pasualan. Budi Hartati, Bandung TV.